Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang pukul 8:47 minit malam pada tarikh 21 hari bulan, iaitu Isnin. Hari Isnin saya nak ajar anda cara buat YouTube channel. Dalam kita menonton YouTube channel, seharusnya kita juga mempunyai akaun YouTube sendiri di mana kita boleh upload, meletakkan video-video kita di dalam channel kita untuk tontonan kita ataupun tontonan umum. Kita boleh tukar dia punya orang kata akses video tersebut, akses video tersebut boleh kita tukar kepada tontonan umum, tontonan kita ataupun tontonan rakan yang kita share link. Maksudnya shareable link tu, kalau ikut link yang kita bagi sahaja, dia boleh masuk. Jadi tak semua orang boleh masuk mengikut video tu. Jadi tiada lagi orang kata masalah yang akan terhasil, akan menjadi masalah kepada kita. Contohnya kita tidak mempunyai akses ataupun tidak mempunyai orang kata space. Maksudnya kita punya memory space kita tidak lagi menjadi masalah di dalam adanya YouTube ini. Jadi kita boleh upload video-video kita menggunakan YouTube. Kita boleh simpan video dari telefon. Contohlah, kita membeli iPhone 16, kan? iPhone 16 ataupun iPhone 15. Okey, ni iPhone 16 pun. Ni iPhone 16 Pro Max dan ini iPhone 15 kita beli. Ni iPhone 15. Tapi kita hanya beli 256. Untuk memori hanya 256. Jadi ia tidak cukup, untuk 256. Dua-dua iPhone ni 256 tidak memadai menyimpan video yang besar gignya. Banyak makan memori, memang tidak cukup. Memang tidak cukup dan tidak sesuai untuk digunakan sebagai penyimpanan. Buat apa kan video besar, buat apa nak simpan dia dalam telefon sampai masa terpaksa delete sebab nak rekod sesuatu yang berlaku di depan kita. Kita nak rekod tapi kita tak dapat nak rekod kerana memori kita dah penuh. Jadi kita cuba untuk delete. Jadi saya cerita secara asasnya bagaimana nak buat akaun YouTube dan kenapa perlu buat akaun YouTube. Okey, yang pertama buat akaun YouTube, kita boleh buat Google AdSense, iaitu kita menjana duit sikit lah. Kalau tak glamour, kalau anda glamour, anda ada banyak follower, anda ada orang yang nak ikut, itu rezeki anda lah. Macam saya ni tak ada follower sangat. Jadi yang baru tengok channel, jangan lupa subscribe channel ni saya dan sharekan kepada korang untuk membantu dana korang ataupun buat duit harian yang mana kita akan kaya. Kita akan ajar korang buat sikit demi sikit lah, nak terus kaya bukan di sini tempatnya. Mungkin main mesin, masuk 10 cuci 30 mungkin cepat kaya, itu pun kalau tak ranak. Jadi kita buat channel YouTube ikut hobi kita, minat kita. Kita share kalau rasa boleh share, tak boleh share jangan share. Buat unlisted kau boleh simpan tutup. Tak nak share korang share lah, kalau korang tak nak share jangan share. Itu semua tadi sendiri. Bagi saya, sepanjang buat YouTube ni, saya boleh simpan video-video saya. Memang betul itu privacy apa semua ada ikut suka hati korang lah, kan? Korang punya privacy lah, aku dah tak nak share lah. Tapi bagi aku, hidup sekali. Kau ada je hidup kau, dan di mana-mana aku banyak kerugian. Contohnya macam zaman tu aku dah ada dah telefon berkamera, dah ada dah video, telefon bervideo, tapi aku tak rekod arwah ayah aku. Aku tak rekod video arwah ayah aku yang aku dah dapat simpan benda masa tu. Voice tu pun letak dalam memory card dan memory card tu hilang. Jadi aku rasa korang akan merindui video aku. Korang jangan lupa subscribe channel ni untuk dapatkan
tips info bagaimana buat channel YouTube supaya korang akan kaya, okay? Korang akan ada duit simpanan, korang akan dapat sesuatu, korang ada backup, eh? Every month tu korang ada duit lah untuk korang buat video lagi. Contoh korang kaki jalan, content creator, eh? Bila kau buat YouTube, kau dipanggil content creator lah, eh? Ha, kau jadi content creator, kau ada channel, kau ada follower, eh? Kau nak ada orang tengok untuk kau dapat income, ha. Dan income tu boleh guna untuk korang berjalan lagi. Itu. Jadi di situ, sebagai seorang content creator, perlu disiplin, eh? Dalam disiplin itu, perlu anda tidak mengambil konten orang lain. Kalau anda melakukan ini, memang kadang-kadang rezeki je anda akan dapat subscriber yang ramai, tetapi mungkin juga dalam pada masa itu anda akan kehilangan monetization, eh? Monetization bayaran dalam YouTube channel korang, mungkin korang akan hilang. Ini korang pilih sendiri, ya? Pilihan di tangan korang. Jangan lupa subscribe video ni. Jangan lupa teruskan bersama saya di dalam video-video seterusnya. Saya akan sampaikan kepada anda, ya, bagaimana untuk menjadi content creator, uploader video sendiri, ya. Mungkin orang semua ada telefon, ada kamera, tapi kita tak upload video kita, ya. Kita tak jana duit guna video kita, ya. Video yang kita upload itulah, kita lah content creator tu. Tapi mungkin ramai yang belum tahu, ramai yang belum sedar perkara ini. Jangan lambat, terus ikut saya, terus ikut semua video-video saya. Jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang loceng, follow semua video. Nak menegak, nak melentang, belakang kira, janji ada video, shoot and post dulu. Boleh schedule, eh? Shoot banyak-banyak hari ni, keluar sehari sekali pun boleh. Yang penting YouTube bersama kita, eh? YT will give you money, eh? Guna konten anda sendiri. Beres? Papa Roger, jumpa video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.